Mengratus-ratus umat Buddha di Kabupaten Cianjur ngelakonan kegiatan ngadua babarengan ka Pangeran Nu Maha Esa ngaliwatan Dewi Kuan Im. Eta kegiatan teh dilakonan sangkan warga Cianjur umumna warga negara Indonesia kasinglar tina wabah virus corona tur pikeun anu geus katarajang dipiharep sagancangna calager deui. Lian ti kitu eta doa bersama teh disorang satutas ibadah kebaktian dinami eling gumelarna Dewi Kuan Im. Mangratus-ratus jemaat umat Buddha ngalakonan ibadah kebaktian mieling poe gumelarna Dewi Kuan Im anu dipit tembeyan ku lampah ngahurungkeun lilin kebaktian. Sakumna jemaat Husunaker nyorang prosesi kebaktian anu dipimpin ku pimpinan kebaktian Katut Pandita Madya anu dilakonan di Vihara Tridharma Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, poe Kemis kapeutingnakeun. Satu tas kebaktian sakumna jemaat diajak ku pandita ngadua babarengan pikeun menta ka Gusti Nu Maha Esa ngaliwatan Dewi Kuan Im sangkan sakumna warga Cianjur turta umumna warga negara Indonesia kasinglar tina mahabuna virus corona atau COVID-19. Lian tikitu sakumna jemaat umat Buddha tekendat-kendat ngadua bari pupujian sangkan Gusti Nu Maha Esa ngaliwatan Dewi Kuan Im anu dipercaya salaku Dewi Pangasih nang tayungan sakumna umatna turta nulungan sakumna umat sangkan kasinglar tina wabah virus corona jeung mangpirang wabah sejena. Eta kagiatan ngadua babarengan teh dipaju dume pihak vihara kitu deui umat Buddha ngarasa prihatin karena mahabuna virus corona anu isuna geus saalam dunya. Katambah-tambah mahabuna virus corona teh rea mucunghukeun korban jiwa utamana di nagara sejen. Kukituna eta kagiatan ngadua babarengan teh dipiharep mampu ngeureunkeun mahabuna virus corona. Satu tas sakumna jemaat umat Buddha nyorang kebaktian tur ngadoa babarengan, pimpinan kebaktian saharita ngabagikeun cai berkah ka sakumna jemaat umat Buddha anu hadir dina eta kagiatan. Kucara nyepretkeun cai kana sakujur awak jemaat. Eta cai berkah teh dipercaya bakal nang tayungan umat tina sagala panarajang panyakit. Saya merasa prihatin sekali pada saat ini di mana kami mengambil inisiatif sebagai pengurus untuk melaksanakan doa bersama masalah tentang isu-isu dunia daripada virus corona, karena kita melihat di sini sampai melumpuhkan perekonomian di Indonesia. Semoga saja terhindar, dan setelah membacakan doa bersama kita terhindar daripada wabah virus corona, dijauhkan segala, semoga kita keluarga satu, khususnya untuk warga Cianjur, umumnya untuk bangsa Indonesia, semoga dijauhkan atau dihindari daripada wabah penyakit dan lain-lainnya. Semoga keluarga kita menjadi bahagia dan semoga perekonomian semakin maju. Pandita selaku pimpinan kebaktian nembrakeun pihakna ngarasa prihatin karena eta musibah mahabuna virus corona anu nerekab tepi ka saalam dunya. Kukituna pihakna boga inisiatif pikeun ngalakonan ngadua babarengan anu dilakonan ku mangratus-ratus jemaat umat Buddha. Pihakna ngarasa yakin eta doa babarengan teh mampu ngareunkeun musibah anu kiwari nerekab. Pangnakitu eta mahabuna virus corona teh lianti mucunghukeun korban jiwa di sawatara nagara oge mangaruhan kana sajumlahing sektor salah sahijina sektor ekonomi anu kiwari omsetna nyirorot. Pimpinan kabaktian miharep masyarakat henteu kudu leuwang nyang hareupan eta musibah anu pang penting nama sing bisa ngajaga kesehatan sarta salawasna ngadua ka Gusti Nu Maha Esa. Kami berharap, kami umat Tridharma Cianjur sangat berharap semoga doa yang kita panjatkan pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat untuk semua orang, khususnya untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk yang di Cianjur ataupun di luar di Cianjur ataupun yang di se-Indonesia ataupun yang di seluruh dunia. Semoga wabah corona atau COVID-19 ini semoga cepat berakhir. Semoga yang terkena musibah semoga cepat disembuhkan. Semoga tidak menular dan terus menular, semakin banyak korban yang berjatuhan. Semoga itu adalah
doa kami, doa umat Tridharma Cianjur. Makanya kami selaku umat beragama, umat yang mempunyai keyakinan, kita mendoakan agar bangsa Indonesia ini terhindar dari mara bahaya penyakit dari virus corona itu. Kita hanya sebagian kecil dari kota Cianjur. Setidaknya kami pun mengharapkan dan mendoakan agar warga Cianjur semuanya agar bisa sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya virus corona. Sakumna Jemaat miharep satutas ngalakonan eta ngadua babarengan sakumna warga negara Indonesia utamana warga Cianjur bisa kasih ngelartina mahabuna virus corona sarta pikeun anu geus kainfeksi sagancang na calager. Eta jemaat yakin mahabuna virus corona bakal sagancang na eureun. Heri Setiawan, Bandung TV.